akan memulai dengan pendekatan sebuah ilustrasi yang barangkali saudara pernah dengar. Ada seorang pembaca puisi yang sangat terkenal di luar negeri. Dia bersahabat dengan seorang pastor. Dan suatu ketika dia punya ide menarik untuk duet Mazmur 23 di panggung. Dan itu sekuler, tidak ada hubungannya dengan agama. Tapi dia punya ide karena Mazmur ini puisi, jadi dia ingin membacakannya. Saudara tahu, dia bilang, giliran saya dulu, nanti pastor nanti saya akan panggil ya, paling depan. Lalu dia membacakannya, saudara tahu. Bait demi bait ketika dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Itu suasana itu begitu luar biasa memukau. Sampai ketika bagian akhir, punya setiap bait itu orang tepuk tangan. Sampai ke terakhir bilang, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Orang berdiri dan tepuk tangan luar biasa. Sekarang giliran pastor. Nanti bilang begini, saya punya sahabat, seorang pastor. Dia akan membacakan Mazmur yang sama. Mazmur 23 dan saudara akan dengar. Bapak Ibu, dia gak buka Alkitab, pastornya gak hafal kan? Dan dia membaca. Ternyata, tidak ada reaksi. Ketika Mazmur 23 itu didaraskan oleh pastor itu, suasana bukan gemuruh menyanjung, tapi justru hening sekali. Nah, kayak tadi barusan. Dia terus baca. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia mengurapi aku dengan minyak. Kepalaku penuh melimpah. Bla bla bla. Sampai, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Gak ada orang berdiri. Tidak ada yang tepuk tangan. Sudah tahu yang terjadi? Semua orang cuma dulu sambil bersembunyi cari kesempatan mengambil sapu tangan. Semua terhenti. Baru terakhir serentak berdiri dan tepuk tangan. Lalu kemudian dia menggandeng sahabatnya pastor itu dan pembaca puisi bilang begini, Bapak Ibu, saya mengenal puisi sejak kecil. Tapi yang membedakan reaksi saudara ketika saya baca dan pastor yang baca, saya mau kasih tahu. Saya tahu puisi ini, tapi pastor ini tahu siapa gembalanya. Saudara tahu? Ya. Siapa bisa? Saya mau berbagi tentang kepada saudara. Tidak ada teks dalam Alkitab yang menunjuk tentang kata ganti orang pertama secara langsung ditujukan kepada Tuhan tentang gembala. Tidak ada. Muncul pertama kali di narasi Mazmur 23, Tuhan adalah gembala. Lalu diikuti oleh Yehezkiel 34 ayat 16, aku akan mengembalakan umat. Dalam teks Alkitab Perjanjian Lama, kata gembala itu identik dengan pekerjaan hina. Lalu tiba-tiba Daud menyebut Tuhan itu gembala. Ini tidak mungkin penghinaan. Ini berarti membicara soal relasi yang sangat akal. Tidak mungkin Daud memberi status Almighty God dengan pekerjaan hina. Nah, saudara tahu, gembala itu tidak dipercaya. Kalau ada pembohong, saudara bilang, mulutmu, mulut gembala. Makanya kalau saudara dengar peristiwa kelahiran Yesus Kristus, yang dikunjungi bukan Herodes, malaikat, tapi yang dikunjungi adalah para gembala di Padang Efrata, engkau mesti heran. Karena di pandangan dunia, mulut gembala tidak bisa dipercaya. Tapi berita kelahiran, Tuhan percayakan ke gembala. Mari ya. Nah, kayak sekarang begini. Daudlah yang memelopori istilah Tuhan adalah gembala. Dan saya yakin ini bukan penghinaan. Tetapi ini karena relasi yang sangat akrab. Tanpa hubungan yang dalam, Daud tidak mungkin ngomong begitu. Cek para cek, ulur ke bawah, cari tahu dia punya referensi. Ya ampun, Daud itu seorang gembala. Maka dia kemudian tahu tentang apa arti gembala dan pekerjaannya. Lalu kemudian menghubungkan, aku seperti dipelihara Tuhanku, dia bagaikan gembala, dan aku adalah seekor domba. Roeson dalam bahasa Ibrani atau poimen dalam bahasa Perjanjian Baru Yunani itu berarti kegiatan gembala itu punya gini. Dia akan hitung dombanya 1, 2, 3, 4, dia akan hitung. Dia mesti hitung dulu, baru dia buka kandangnya.
Setelah itu dia bawa ke padang rumput. Dia cari sampai dapat. Saudara para pendengar Israel, impossible untuk cari rumput hijau yang disebut di Mazmur 23. Susah. Rumput hijau di Israel susah dicari. Agak sulit di padang gurun. Digiring. Setelah itu, dia setelah selesai beri makan, dia akan bawa pulang. Dia hitung lagi. Kalau sudah lengkap, makanya ada dalam perumpamaan domba yang hilang tentang hitung 99 tinggal 1. Itu proses yang biasa yang oleh poimen, tugas gembala, memastikan bahwa keutuhan tetap terjadi. Maka saya mau bilang begini, hal pertama untuk saudara bawa pulang, bahwa ternyata untuk bicara tentang Tuhan adalah gembala, tidak mungkin keluar dari mulut siapapun kalau dia belum tahu arti pemeliharaan Tuhan. Dari itu sampai balik lagi, itu bicara soal apa? Pemeliharaan. Ketika Daud bicara Tuhan adalah gembalaku, dia mau bilang proklamasi kepada banyak orang yang saya tahu Almighty God memelihara saya. Amen. Itu keren banget. Pengakuan yang luar biasa. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sudah baca berulang-ulang saya yakin, tapi saya mau berbagi hal-hal yang mungkin tersembunyi. Yang pertama, nanti silakan cek di King James Version atau New International Version bisa, atau kalau mau buka bahasa Ibrani juga bisa, sudah akan menemukan hal menarik nih, yaitu dia bikin teks puisi itu keren banget. Di bagian awal dia mulai dengan kata Tuhan, di bagian akhir dia tutup dengan kata Tuhan, di bagian tengah dia sebut juga Tuhan dengan kata ganti, dia, engkau, dia, engkau. Seakan Daud mau bilang begini, hidupku terbagi tiga bagian, awal perjalanan, di tengah perjalanan, dan di akhir perjalanan. Dan dia bilang begini, ada Tuhan. Wow. Daud mau bilang pengakuan, apapun yang terjadi, di perjalanan awalku baru aku mau starting point sekalipun, finishing, bahkan di tengah perjalanan, aku mau bilang, ada Tuhan pendampingku. Maka seakan mau berkata, di seluruh kehidupanku, Tuhan berkarya bagaikan gembala. Itu poin pertama, itu luar biasa. Tapi saya terkejut, baca ulang, Daud bagi lagi. Kalau tadi berdasarkan periodisasi, Mazmur 23 dia bagi lagi berdasarkan situasi. Yaitu yang pertama hal menyenangkan, yang kedua hal tidak menyenangkan. Yang pertama warna putih, yang kedua warna hitam. Yang pertama menyukacitakan, yang kedua mendukakan. Dia bagi menjadi dua bagian. Contoh yang pertama, yang menyenangkan, menyukacitakan warna putih. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menyegarkan jiwaku. Blablabla. Di hal-hal yang menyenangkan, dia sebut iya, iya, iya Tuhan. Tetapi dia bagi juga bagian kedua, tentang hal yang tidak menyenangkan, tentang duka cita, tentang kepelikan. Dia sebut tentang the shadow of the valley of the dead, lembah kekelaman. Dan saudara tahu bahasa Ibrani-nya Sheol. Dan saudara tahu arti Sheol, orang nggak bisa definisikan. Para pendeta yang belajar bahasa Ibrani yang bilang itu dunia orang mati, padahal enggak. Terjemahan asli dari Sheol adalah tempat yang kami tidak tahu di mana. The shadow of the valley of the dead, lembah-lembah kekelaman, itu dunia orang mati. Lembah duka cita, lembah air mata, lembah kesesakan. Dan dia bilang begitu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, gadamu dah. What? Jadi dia bilang begini, di saat saya senang dengan kelimpahan air dan rumput hijau, Tuhan yang bikin. Di saat saya susah di hal yang paling sulit diambil oleh orang Sheol, ada Tuhan. Amen. Maka dia bilang begini, di saat saya senang karena Tuhan, di saat susah masih ada Tuhan. Amen. Daud membilang dua hal penting ini selalu saudara dan saya akan alami, dan Daud sudah alami. Yes. Bahwa engkau tidak hanya mengalami hal menyenangkan, engkau akan alami kesusahan. Yes. Tetapi Daud membilang kalau kau senang, kau harus percaya itu karena Tuhan. Yes. Tapi ketika kau susah, kau harus yakin itu masih ada Tuhan. Amen. Daud bilang lembah keselamatan. Pas ini pun saya bilang wow, keren banget ini teks ini. Berapa hal yang sulit kita hafal, tapi ada sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, contoh yang saya sedang, kalau yang sudah pernah ke Israel atau baca referensi tentang gembala di Israel itu menarik banget begini. Pialaku penuh melimpah, pernah dengar ya? Pialaku penuh melimpah. Aku pikir yang dimaksud itu piala-piala yang mana, yang penghargaan-penghargaan, bukan.
Ternyata itu mangkuk besar atau orang malah bilang loyang. Saya lahir besar mana lu jadi logat lu di mana lu? Orang malah bilang saya Ambon geser karena kesing deh ini. Kalau Manado asli kan putih muda ya, saya putih tua ini. Piala upenuh melimpah itu Basko. Tempat minum domba. Mengapa sulit cari air? Untuk dapat air yang tenang itu sesuatu yang dahsyat. Itu kelimpahan yang luar biasa. Maka umumnya yang dibuat di padang gurun. Jadi sekarang kalau orang mau masuk wilayah Israel dan Mesir kan gampang dibedain toh. Kalau padang gurunnya masih gersang, masih. Tapi kalau semuanya hijau-hijau luar biasa, Israel. Tuhan berkati orang luar biasa dengan nikmat mengolah padang gurun menjadi sesuatu yang dahsyat. Karena umat pilihan itu luar biasa diberkati. Saya susah di mana tadi itu terbaskom itu. Susah cari air. Lalu kalau domba, biasa rata-rata air. Apa bahasa Indonesia kalau orang menegang minum itu rata-rata air. Rata-rata maksudnya, dia gak bisa begini. Gak bisa lipat mulutnya. Gak bisa. Dia harus rata air dulu. Dia jilat. Dan seumumnya kalau baskom besar itu DP air cuma separuh. Maka kalau dia mau minum kasih patah liat begini, gak mungkin. Mesti rata air. Lalu apa yang buat oleh gembala? Gembala buka DP baju. Bikin apa? Dia masuk di tong itu. Terus apa? Nih, bah jongkok begini. Pas dia bagian naik. Jongkok begini, air naik. Domba minum. Daud mau bilang, Tuhan pe pengorbanan sampai seperti itu. Sebagai gembala. Makanya kalau aku diurus, aku sebut dia gembala. Karena dia mengurus aku luar dan dalam. Tapi ketika baca Mazmur ini, engkau harus terhayang betapa Tuhanmu mengasihimu seperti anak domba. Keren banget. Mengasihimu luar biasa. Oke? Karena belum ada yang batuk, saya lanjut lagi. Kemudian, ada bagian yang membuat saya mengalami kecemburuan rohani. Apa itu? Di ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku ini. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Beberapa orang menyebut baik Allah salah. Karena sepanjang masa bicara tentang kekekalan. Dan ini bicara soal rumah Bapa banyak tempat tinggal yang Tuhan Yesus katakan. Waktu dia ke sorga menyebut tentang Yohanes 14. Berarti bicara apa? Waktu saya khotbah di sini tentang ayat 6, saya baru bicara tentang rumah Tuhan sepanjang masa. Waktu Daud tulis Mazmur ini, dia baru menghayal tentang ini. Tapi ketika saya khotbahkan sekarang, Daud sudah mengecapnya. Nah, itu saya bilang kecemburuan rohani. Saya rindu suatu saat aku dan engkau ada di ayat 6. Akan diam dalam rumah Tuhan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, Bapak Ibu, kalau tadi hidup adalah kesempatan, saya mau katakan hidup adalah perjalanan. Dan di tiap perjalanan engkau akan mengalami dua warna, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, yang mulus, berliku ataupun kejatuhan. Engkau akan mengalami berbagai hal yang barangkali menggembirakan dan menyorakkan. Tapi di sisi lain, saudara tidak boleh lupa. Saya suka Ayub ngomong begitu marah kepada istrinya dan bilang gini, hai perempuan gila, dibilang gila loh istrinya, hai perempuan gila, apa engkau hanya menyukai hal-hal yang baik dari Tuhan? Apa maksudnya? Ada beberapa kesempatan Tuhan izinkan kau hadapi kerinduan, persoalan, dan tantangan. Dan Daud mau bilang begini, dalam kegelaman masih ada Tuhan. Mazmur 56 ya, air mata. Aku tahu di kirbatnya. Bapak Ibu tahu kirbat itu apa? Itu kalau baca itu mestinya orang Manado yang baca mesti malah gigi-gigi dia. Tangan-tangan. Wah. Karena kirbat itu kantong minum dari kulit. Dan saudara tahu itu sangat private dan pribadi.
yang enggan untuk dibagi ke orang lain. Dalam tradisi Yahudi ya, ketika perjalanan panjang itu dikasih kirbat, itu engkau punya dan engkau tidak akan bagi ke orang lain karena itu sangat pribadi. Dan ketika Mazmur bilang gini, air mataku engkau tampung di kirbatnya, engkau bilang ini sangat pribadi, Tuhan khususkan. Maka kalaupun engkau berduka, engkau kesusahan, engkau kesulitan, ada kirbat yang Dia siapkan. Dia pegang lukamu kok. Dia pegang air matamu. Dia tahu kesusahan. Maka saya bilang, aku bahagia banget untuk mengenal bahwa Allahku bukan cuma ada pada kesenangan, tapi Tuhanku ada juga di tengah kesusahan. Untuk mengatakan kepada banyak orang di dua warna kehidupan, Tuhanku tetap gembala. Amin. Ini yang pertama untuk dibawa pulang. Yang kedua, pertama-pertama terus gak ada yang ketiga. Sudah pernah mendengar ilustrasi tentang biola bagaimana? Itu kisah nyata ya, saya baca di 1500 cerita bermakna atau dimana? Pernah tahu kan bagaimana seorang pemain biola yang sangat terkenal? Luar biasa. Yang membuat menjadi fenomenal adalah ketika dia naik panggung untuk mulai menggesek senarnya itu, ada fenomena yang terjadi yang membuat orang tidak kagum tapi malah dan tidak nyaman karena terjadi sesuatu yang mengerikan. Senarnya putus, bahkan sampai 3 senar. Jadi ketika mulai putus pertama, orang berkata, kok bisa? Orang masih simpati, tapi dia berusaha untuk bermain. Aduh, orang itu profesional luar biasa. Dia tetap fokus, dia tetap main. Senar kedua putus, orang sudah gak simpati. Langsung mulai, dia gak prepare kah? Harusnya kan disiapkan toolsnya, alat-alatnya mau dia tampil di panggung. Karcis sudah kita bayar mahal. Pas yang ketiga makin gemuruh. Dan suasana sudah makin nyaman. Tapi ini menarik, pagar ini tetap mainkan senarnya. Dia terus gesek. Gemuruh berlangsung, dia terus gesek. Sudah tahu. Tiba-tiba seakan dikomando, perlahan mulai kecil suara ribut dan sunyi. Kenapa? Karena pagar ini masih bermain. Sampai kemudian sunyi senyap, dia masih bermain dengan satu senar. Dan ketika dia selesai bermain, orang berdiri, hujatan berubah jadi pujian. Saya mau bilang, di perjalanan barangkali tinggal satu senar, mainkan saja. Di perjalanan mungkin engkau kolaps, jalani saja. Di perjalanan mungkin engkau tersiap, turuni saja. Kenapa? Karena Tuhan tidak meninggalkan engkau. Sampai ke titik itu, karena banyak orang mana penyertaan Tuhan, tapi hidupnya penuh dengan kesengsaraan, impossible, mustahil. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau ada masih bilang begini, saya sudah pujian, penyembahan, aku dekat dengan Tuhan, baca Alkitab tiap-tiap hari, hidup penuh dengan pelayanan, tapi mengapa justru bagi berbagai kesesakan saya dapat dan berbagai hal-hal mustahil saya alami? Saya mau bilang Tuhan tetap gembala. Dan kalau Tuhan tetap gembala, saya bilang begini, justru di saat-saat saudara merasa tidak masuk di akal, saudara harus mengenai tentang satu hal yang sangat penting. Saudara tahu tentang mujizat? Supranatural. Benar? Supra berarti di atas. Natural berarti apa? Alami. Berarti natural berarti di atas alami. Apa yang kita salah? Tidak masuk di akal. Ketika saudara masuk pada persoalan yang masuk di akal dan tidak masuk di akal, hati-hati, itu wilayah mujizat. Amen. Banyak orang mengeluh tentang buntu Tuhan. Aku enggak mampu. Enggak masuk di akal. It's not make sense. Saya berkata, hey, hati-hati. Di wilayah tidak masuk di akal, itu wilayah mujizat yang Tuhan sisi. Karena gembala itu pada posisi itu. Gembala itu pada posisi itu. Dan saya senang ketika beliau bersaksi. Benar, pengabulan doa tidak terjadi. Tahu sudah, ibu sudah dapat tidak ayat tadi, terima kasih terus mengalami duka kemarin. Saya mau berbaik. Tolong buka ayat 13. Supaya saudara tahu tentang apa yang boleh saksikan. Ayat 14, ayat 13. Tentang kematian yang mendadak. Tentang hal kenapa bukan orang lain. Kenapa mesti dia yang seterusnya. Karena Tuhan tetap kebal dan proyeksinya selalu besar dan benar. Matius 14 ayat 13 saya baca ya.
dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, kematian itu bukan melulu perpisahan, tapi kematian adalah kebahagiaan. How come? Kematian adalah kebahagiaan karena waktu istirahat bagi orang-orang. Menurut saudara belum layak, menurut Tuhan no, dia cukup, dia harus istirahat. Siapa yang tentukan waktu lelahnya? Bukan kita. Aku tahu beban yang kau tanggung. Istirahat itu rasanya. Saya full time masuk usia 21 tahun melayani Tuhan. Dan banyak orang yang saya kunjungi di lansia, bapak ibu tahu kalau saya kunjungkan ke orang-orang lansia yang mereka minta, apa dia tolong doakan supaya Tuhan cepat panggil jumpa kita. Solalah kasihan, coba. Solalah, sudah mampu. Kadangkala kematian adalah anugerah. Ibu saya percaya suatu saat ibu akan mengatakan ya dan amin pada proses yang saya tidak mengerti saat ini. When that doesn't make sense, tapi saya percaya rancangannya bukan kecelakaan. Amin. Karena Tuhan adalah kembang. Amin. Okay, saya sudah mau tutup terakhir. Bapak Ibu, kalau Mazmur 23 cuma sampai di tentang gembala yang luar biasa baik, ada koma. Kalau saudara benar percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, maka tolong jadi domba yang baik dong. Supaya ini khotbah tidak lip service untuk menyenangkan saudara. Ini harus tegas disampaikan. Kalau engkau mengimani bahwa Yesus Kristus adalah gembala yang baik, saatnya engkau berubah menjadi domba yang baik. Amin. Mesti harus jadi domba yang baik. Harus jadi domba yang baik. Kalau saya tadi bilang, ya terus pulang kepada. Bapak pernah lihat gambar tentang Tuhan Yesus memikul anak domba di leher? Oh ada. Ah. Ada pikul, ada juga begini. Lalu lihat tongkatnya, itu tongkat khusus gembala yang begitu. Itu bukan gagang payung, itu memang betul. Begitu itu tarik begini, lalu dia sekitar. Bapak Ibu tahu, umumnya dalam gambar-gambar Kristen yang ditaruh di pundak atau di gendong itu pasti anak domba. Pasti, gak ada domba dewasa. Umumnya anak domba. Kenapa? Orang bilang cokodidi. Cokodidi itu apa? Cakadidi. Cakadidi itu orang Halmahera Ambon. Orang-orang cokodidi. Orang-orang cakadidi. Dokter bilang cokodidi. Kaki ini kaki itu apa? Purun-purun. Gerakan tambahannya banyak. Sudah tahu? Yang terhilang itu umumnya anak domba. Umumnya anak domba. Bapak Ibu tahu gembala kalau ketemu, itu betul dikasih begini. Dan orang bilang, oh karena dia suka cita, dia pikul. Bukan. Karena domba itu sudah gak bisa jalan. Kenapa gak bisa jalan? Didekati sama si gembala, cokodidi. Dikasih patah kakinya salah satu. Dengan sengaja. Oleh gembala. Oh dia marah luar biasa. Dia gigit-gigit terus gembalanya. Tetap dirawat, dibalut, dirawat, dirawat. Digigit terus. Dikit-dikit tetap dikasih makan. Sudah tahu apa hasilnya? Ketika dia sembuh, gembala selalu lihat domba itu pasti di kakinya. Kemanapun pergi pasti di situ, dan dia tidak pernah pisah dengan gembalanya. Kadangkala kalau kesusahan saudara dapat, Wahyu 3:19, orang yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Maka kalaupun kesusahan dan berliku, barangkali cara Tuhan bilang, aku mengasihi engkau. Aduh, kalau kekristenan cuma mulus-mulus, engkau tidak punya pertumbuhan iman. Siaplah pada beberapa goncangan, tapi jangan melepaskan tangan pada pribadi yang besar itu. Supaya engkau bisa mengatakan, di susah masih ada Tuhan. Tuhan berkati saudara, selamat menikmati hidup bersama dengan kepala Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa telah selesai dengan kebenaran firman-Mu. Memohon dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bekerjalah lebih jauh. Biar kebenaran ini singgah di kami. Benih ini tumbuh menjadi pohon kebenaran yang berbuah kebenaran. Lalu tiap kami menjadi saksi. Lebih banyak orang
tentang kemuliaan Tuhan. Terpujilah namamu, demi Yesus Kristus Selamat. Haleluya. Amin. Amin.